Uhud Tour merupakan travel umroh yang didirikan oleh Ustadz Khalid Basalama. Ustadz Khalid langsung yang memberikan nama untuk travelnya. Ustadz Khalid langsung yang memberikan nama untuk travelnya. Pemberian namanya pun bukan sembarangan, namun mempunyai pesan dan makna luar biasa. Salah satu alasannya karena Uhud merupakan salah satu tempat bersejarah yang pasti akan didatangi oleh jemaah umroh saat di Tanah Suci. Berikut ini penjelasan lengkap Ustadz Khalid mengenai makna di balik penamaan Uhud Tour. Saat ini Uhud Tour merupakan travel yang diminati para jemaah yang ingin melaksanakan umroh karena pelayanannya yang sangat maksimal untuk para jemaahnya. Pertama, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan bersabda, Uhudun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Gunung Uhud itu kami mencintai dan dia juga mencintai kami. Nabi nggak mungkin ucapin itu kecuali wahyu kan gitu. Berarti memang salah satu tanda keimanan kita adalah kita mencintai gunung Uhud itu. Dan tidak ada Nabi sebutin untuk gunung lain kecuali Uhud gitu. Terus beliau juga bersabda, Uhudun jabalun min jibal jannah. Uhud adalah salah satu dari gunung-gunung surga. Jadi sebagaimana kita lihat di sini, kita juga akan lihat dia di surga gitu loh. Kemudian yang selanjutnya itu dia selalu menjadi destinasi kunjungannya jemaah haji jemaah umroh. Jadi nggak ada travel manapun di muka bumi ini yang datang ke Madinah lalu tidak ke Uhud itu nggak ada. Tapi kalau Badar itu masih jauh, 180 kilo harus sekitar 2 jam naik bus. Khaybar juga begitu sekitar 2 jam naik bus. Lokasi perang Nabi yang lain itu ya. Cukup jauh gitu. Artinya didatangin tapi sebagian kecil travel. Tapi kalau Uhud pasti. Tidak ada travel pasti kecuali lewat di situ. Sehingga ini pasti punya sesuatu pesan gitu. Dan hampir semua travel pasti akan menjelaskan walaupun sebentar, ini perang Uhud tahun 3 Hijriah, paman Nabi terbunuh Hamzah di sini, walaupun mereka tidak sedetail kita merincikan gitu ya. Karena saya setiap habis selesai saya coba tanya jemaah yang sudah pernah umroh sama travel lain, dapat informasi seperti itu enggak? Oh enggak Ustaz. Kami enggak pernah dapat sedetail itu gitu. Jadi apalagi sampai naik ke atas Bukit Pemana, dijelasin dari atas di mana arah kota Madinah, kota Mekah, pasukan bagaimana ketemu, kecambuk, siapa yang jadi korban dan segala macam itu tidak pernah mendapatkan itu. Karena memang spesialis saya suka sekali dengan sejarah dan bahasan akidah, maka saya lebih tekunin itu gitu. Terus saya berpikir, Uhud juga dari sisi lain ya, saya belum temukan ada yang memakai nama itu gitu. Padahal ini kan tempat yang sangat luar biasa gitu. Ya saya terinspirasi sudah, kenapa saya nggak pakai nama Uhud aja. Dan dia sangat familiar kok bagi umat Islam kan. Dan kita juga sekaligus mengenang, perang Uhud ya. Nah, orang jadi ingat peperangan Nabi kan. Nah itu kita pesan itu yang disampaikan.